Maka kalau ada yang tidak tertib boleh dicopot. Tapi kalau tertib jangan dicopot. Saya dicopot ya. Iya, iya. Tanggapannya di kawasan apa? Tanggapannya gimana, Pak? Belum tahu saya. Nanti saya cek dulu deh. Belum tahu. Kalau biar enggak pasang baliho sembarangan itu menjadi. Ya, jangan pasang sembarangan, jangan ngehook, jangan membuli pakai kalimat yang santun, jangan bawa politik identitas ya. Itu saya omongkan udah berkali-kali. Maka kalau ada yang tidak tertib boleh dicopot. Tapi kalau tertib jangan dicopot. Dari Dandim Muara Tewes sudah sampaikan laporan pada saya, dan itu sudah dikoordinasikan dengan pemasangnya. Jadi dari perwakilan partai, juga dengan Satpol PP, juga dengan Pak Bupati sudah disampaikan semuanya. Jadi dilepas, disaksikan oleh mereka. Nah, dicopot ini kesannya kan langsung digaruk, dicopot gitu. Nah, ini tidak. Ya, jadi kita tetap menggunakan aturan yang ada. Karena itu dipasang. Istilahnya IC-nya awalnya tidak dipasang di situ, ternyata yang situ ya kita sampaikan kepada yang bersangkutan kok dipasang di situ, kan sudah jelas tentang netralitas TNI ya, jadi gitu. Jadi saya sudah tanya langsung pada yang bersangkutan dan tim Muara TW ya, kejadian seperti itu. Jadi tidak seperti yang di running tag itu seolah-olah TNI mencopot ya, melepas dengan mekanisme yang ada. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.